Assalamualaikum, saya Aryawan. Ini adalah episode ke-8 dari DIY Akrilik. Dalam episode ini, saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat cone akrilik atau akrilik berbentuk kerucut. Dalam hal ini, untuk mengukur bagian-bagian ini, ada beberapa cara. Yang pertama, dengan menggunakan komputer, kemudian diperhitungkan sudut-sudutnya. Dan untuk yang high-tech ini, saya tidak memberikan tutorialnya, karena saya khawatir rekan-rekan nggak banyak yang ngerti. Kenapa nggak banyak ngerti? Karena saya juga nggak ngerti. Untuk itu, kita pahami dulu bagaimana kerucut itu terbentuk. Bentuk kerucut didapat dari lingkaran yang dipotong seperti pizza dan kemudian kedua sisinya ditekuk ke tengah. Yang kita butuhkan adalah bentuk kerucut yang terpotong di bagian atasnya. Ini adalah contoh-contoh perhitungan untuk mencari panjang dari sisi-sisi kerucut dan untuk menghitung besarnya pola yang akan kita buat untuk membentuk kerucut. Perhitungan ini tidak terlalu penting karena kita hanya akan menggunakan cara praktis untuk membuat pola berbentuk kerucut. Di sini saya siapkan ukuran yang cukup kecil saja supaya mudah. Di sini ada sumbu simetrinya. Kemudian di sini saya sudah siapkan ukurannya. Tingginya adalah 30 cm. Kemudian diameter lingkaran di atas adalah 8 cm dan di bagian bawah adalah 20 cm. Ini adalah cetakan yang akan kita buat. Di sini kita letakkan di sini, kira-kira di sini. Garis ini kita lurus, buat garis lurus memanjang hingga memotong sumbu simetrisnya. Ini adalah pusat lingkaran. Untuk selanjutnya kita buat garis lengkung yang panjang yang berpapasan dengan titik ini. Selanjutnya adalah kita menghitung keliling lingkaran dari diameter 8 cm. 25,12 cm sama dengan 62,8. Di sini saya buatkan keliling lingkaran 62,8 untuk bagian bawah dan 25,12 untuk bagian atas. Caranya kita bagi dua. Letakkan di garis ini tepat di sumbu simetrinya. Kemudian kita tempelkan pada bagian yang melengkung. Setelah didapat, beri tanda. Demikian juga sebelah sisi yang lainnya. Kita ikuti lengkungannya dan kita beri tanda untuk bagian bawah sama. Kita lipat dua, kemudian kita ambil bagian tengahnya, tempelkan di garis sumbu, lalu kita tegakkan dan kita ikuti garis lengkungnya. Kita beri tanda. Demikian juga untuk bagian kirinya. Maka bila caranya benar,
maka titik ini, dan titik ini akan bertemu di satu garis. Setelah kita dapatkan pola untuk akriliknya, kita masih perlu satu pola lagi untuk cetakan. Kita lebihkan kira-kira 3 cm, kemudian untuk bawah kita lebihkan 3 cm juga atau 4 cm. Di sini saya gunakan warna merah untuk membedakan ukuran cetakannya. Untuk yang bagian kiri kita lebihkan dari cetakan yang pertama. Untuk cetakan lembaran seng bisa kita lebihkan karena seng itu nanti harus overlap. Dan kita potong. Ini adalah cetakan untuk akrilik dan ini adalah cetakan untuk lembaran seng. Untuk pemotongan akrilik, kita siapkan akriliknya, kemudian cetakannya. Akrilik sudah siap. Untuk lembaran seng, sama yang seperti kita lakukan, kita bisa tempelkan dengan double tape. Selanjutnya adalah membuat dari karton tipis cetakan sebesar cetakan seng. Fungsinya ini nanti untuk melapis, melindungi akrilik agar tidak lecet. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah multiplex yang sudah dilubangi dua buah, yang satu besar dan yang satu kecil, ditambah dengan beberapa kaki untuk cetakan. Yang pertama kita buatkan kaki untuk kotak ini, cetakan ini. Bagian ini kita atur kemudian setelah dipasang kerucut cetakan. Cetakan seng yang kita buat sesuai dengan cetakan akriliknya. Bagian atasnya berlebih, bagian bawahnya berlebih, dan ini adalah lingkarannya. Ini adalah bagian yang berlebih untuk lipatan atau overlap dari cetakan. Nanti akan seperti ini. Kita masukkan ke dalam cetakan. Lalu kita masukkan cetakan siap digunakan untuk mencetak akrilik. Sebagai alat tambahan, kita ambil bagian yang dipotong dari lingkaran sebelumnya. Kemudian kita buat 4 buah ini akrilik yang sudah dilubangi. Kita akan pasang di bagian tepinya. Thank you.
Ini adalah alat bantu. Nanti akan digunakan pada saat akrilik untuk menekan akrilik ke bagian bawah. Diberi pemberat atasnya. Akrilik yang sudah dipanaskan dan sudah menjadi lentur, masukkan ke dalam cetakan dan pastikan sambungannya benar-benar rapat satu sama lain. Kemudian pasang alat bantu untuk menekan akrilik dan berikan beban di atasnya. Setelah akriliknya dingin, bisa kita buka cetakannya. Seperti ini hasilnya. Periksa apakah sambungannya benar-benar rapat. Untuk pengaleman sama seperti pengaleman tabung, bisa dilihat konten tentang pengaleman. Untuk ukuran tergantung dari cetakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.